masa Allah nih. Ya ampun, Prof. Apa kabar, Madam? Lah rambut hitam kan pakai top lady lah ya? Amerika, Amerika. Ya aneh, gimana kabarnya? Jangan. Ih, mana? Itu dia panitia. Selamat datang di BDSM. Badan sensor. Makanan nasional. Ih, kangen banget lo gue, bener. Akhirnya setelah berapa lama formasi ini balik lagi. Jadi akhirnya banyak banget lo yang nungguin. Akhirnya kita bisa bareng lagi di sini. Tepuk tangan dong, panitia. Berhubung kita lagi mau lebaran, makanya aku pakai gini ya. Lihat deh, cakep ya. Dari lebaran juga aku juga ganti style. Iya, makanya. Gue kayak pengusir setan nih. Benar. Nih setannya mau datang nih. Setan, datang aja lo. Ayo penguasa di dia. Di episode ini kita juga akan bermain bersama panitia yang bernama Hafi. Episode ini kita akan eksperimen apa nih, Fi? Tetap manis. Gak apa-apa, kasih ya. Kasihan ya, rakyat gang, oke? Eksperimen pertama, yogurt! Untung yogurtnya ada rasanya ya, Bu ya? Gimana ya, Bu? Ininya kapan? Udah kada warsa belum? Coba lah, kapan? Lihat ya, 1945. Wow, ini pas banget ibu Fatmawati lagi. Bener lagi jahit bendera dibuat yogurt ini. Duh, iya. Kayak apa nih rasanya? Iya, kayak makan nasi pakai yogurt sih. Ngebak. Ayo. Kalau saya sih sebenarnya suka-suka aja ya. Mumpung kita ini kan enggak suka dua-duanya. Dua lawan satu. Kan, yaudah, ya udah, saya suka. Sebentar. Ntar lu zoom in ngeditnya ya. Sampai netes. Udah nih, ini udah gak bener. Ini udah kayak film gak bener. Jadi mari kita selesaikan ini dengan Lulu Sensor. Nyala kameranya, nyala. Ulang lagi, ulang. Nih ya, gini ya, enggak. Tadi kita ada omongan belakang nih. Terus si Happy ini sepinter, dia bilang gini, emang ketupat dari nasi? Ya ampun. Ternyata dari mayat kecebong, Bu. Iya, emang dari apa nih? Kan ketan, bukan ya? Ketan dari apa? Lah, ketan dari nasi? Lah, emang ketan dari mana? Ketan dari, ya ampun. Perlu... Oh, gua tahu nih Happy dulu yang lahirnya di kerdus. Kayaknya ada yang ngajarin. Iya, bener-bener. Dari kerdus, tiba-tiba udah gede, nyunat, nyunat sendiri. Pinter-pinter sendiri. Oke, udah gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Eksperimen berikutnya, Bader! Nih ya. Ini yang buat kamu juga nih? Atau kameramen itu? Kameramen tadi gini ya. Kalau nasi dicampur blueberry, waduh. Saya udah hari-hari kan. Kamu tahu enggak? Jadi dulu nih ya, kan rumahku di Ciputat. Jadi pilihan makanan kalau enggak nasi garam, nasi blueberry. Ya ampun. Dikasih nasi ya. Cheese dulu. Berarti tahu nih ya, kalau Cella sama panitia dari dulu kecilnya udah jadi orang kaya. Menjadi anak-anak kompleks. Sorry, saya anak-anak gang ya, apalagi di gang kubur sama gang Haji Sinen. Nasi margaru udah paling enak. Gimana nih? Lulus sensor atau enggak? Apa sih, no? Yaudah, kita biarkan nggak lulus, tapi coba lu komen ya. Nasi campur margaru itu enak banget, oke? Jadi jawabannya, tidak lulus sensor! Eksperimen berikutnya. Teh. Kalau teh tuh enaknya pakai kue sih ya. Gak sama nasi juga. Iya, kayak lagi namu lebaran gitu enak. Ini katanya. Mandina. Kok bisa minum tehnya?
Kagak apa-apa tehnya. Lu oh, apa kata lu? Di kremes. Aduh, nih lihat tuh, nih. Noh, gua kremes. Alah, sayang raja. Ada apa tuh, Ben? Manis. Apa? Ah, enggak bisa. Iya, pasti minum pahit, iya ada jadi kayak hewan. Astagfirullahalazim. Coba, Cela, udah coba. Ayo, 1, 2, 3. Nih, lagi. Mewah lu tuh udah di sini. Tadinya saya pengen setuju tapi kayaknya enggak, berarti jawabannya tidak lulus sensor. Eksperimen berikutnya. Garam. Tapi kalau saya gini, ini kan misalkan nasi ya, ini kesanain dulu deh, gitu ya, kan dibejek gitu kan, nah gini cut gitu, abis itu kita sekalian ini deh, nonton TV makannya, gitu. Oh, gerak tadi kayak gini terus mandi, nah, anak ini yang gede buat aku. Iya. Gue baru ke rumah sakit abis makan durian. Ayolah manja. Tuh kan. Ya. Yuk, tos. Cheers. Nggak boleh tau. Kemarin bu guru tau. Makan. Makan sama guru hati dahlak lu tau. Makan sayang. Yaudah ya, ini kalau makan yang bersih sayang. Pergi kamu setan. Pergi. Jalan. Udah pasti jawabannya tidak lulus dong. Kasih nanya deh jawabannya tidak lulus sensor. Eksperimen terakhir. Kita juga belum tahu apa cara. Jadi kita surprise nih ya. Coba lihat apa. Ya, ya ampun, enggak nih mah gue. Tadi studio isinya bau kaki, terus gue sampe gini. Gue sampe nyium muka gue sendiri, gue pikir bedak gue. Tadi ditolak gue cuma gue kayak, oh kagak banget. Gamreng. Omeng palayuk, gamreng. Gue paling gamreng, kan gue menang. Ya kan? Kali. Kan yang gini kan? Gue, aduh. Kayak mayat bener gue gak bohong. Kalau yang dulu-dulu gue bilang mayat, bo, ini bener mayat. Bismillahirrahmanirrahim. Segini apa ya? Seberapa dong? Yo. Merem aja merem. Kamu gue. Telat. La ilaha illallah. Barangkali kalau ada yang penasaran kayak baunya kayak apa sih? Lu kayak tele udel, tau gak lu? Jadi nih korek kuping, lu klik-klik ke udel lu, lu cium lu. Percis. 1, 2, 3 dulu ya. 1, 2, 3. Ho! Jelasin dulu dong ke pemirsa di sini. Ya mana aja? Gue tadi kayak ini langsung kayak alam kubur gitu. Experience. Langsung gelap gitu. Kan 7 langkah orang lahir di kuburan gitu kali rasanya. Serem nih kayak falak sih. Ya udah deh, berarti udah pasti jawabannya tidak lulus sensor.
Kayaknya nggak aci kalau kameramen nggak ikutan. Sini. Ya. Kenalin dulu namanya siapa? Hai, nama aku Brian. Dia yang buat idenya ternyata dia belum nyoba. Yuk, kita coba ya. Merem ya, Kak, dibuka. Satu. Pesawat, nge. 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 Makan tuh. Kata Bu Guru, kalau makan tuh ditelan. Weh, bener. Itu Bu Khadijah marah-marah bilang. Ditelan tuh. Iya nih kalau ditanyain yang paling enak. Yang paling enak. Yang mana nih? Coba lu biar agak kerja. Iya, lu suka yang mana tuh? Gue suka yang yogurt. Yogurt, iya gue juga suka sih yogurt. Garam juga gue sebenarnya suka sih. Gue suka juga cemplung garam. Garam kalau gak segini lo masukin mulut gue juga kayak suka gue. Lu mah apa-apa suka. Yang gak dimasukin aja lu masukin. Koin maksudnya, masukin. Iya. Beli. Iya koin, emang koin iya. Apa-apa. Nah terus kalau yang paling gak enak, tanya lagi itu tauco ya rasanya rasa sih udah, iya kan? Bener ya kayak keringetnya falak beb iya, bener falak keringetan itu deh gitu ya udah sekian episode kali ini ya. Sebelumnya kita pengen mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah makanan ya. Kalau salah makanan mereka demen iya. Ketawa nggak kalau sampai nangis kendi gitu. Udah gitu aja deh. Kita juga maaf-maafan deh. Yuk, naikin ya. Naikin. Kita beri kayak sinetron gitu ya kalau mau begini. Kayak di ini abad 21 antara berpilihan ya kan? Iya, oke. Segenap kru BSF mengucapkan minal